Lainnya terdekat Bapak ya. Baik Bapak, nama saya Faisal, saya bekerja di kabin bagian belakang. Jika Bapak membutuhkan bantuan apapun, silakan menekan tombol di sini Bapak. Bapak terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati penerbangan ini Bapak. Ibu ya, saat keadaan darurat Bapak Ibu diminta untuk membuka jendela darurat ini. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum membuka jendela, harap cek keadaan di luar apakah ada api, asap, atau bahaya lainnya. Jika air melebihi ambang pintu, harap jangan dibuka Bapak Ibu ya. Untuk membuka jendela darurat dapat dilihat pada bagian belakang. Di sini Bapak Ibu. Untuk membuka jendela daruratnya, buka penutup luas bagian atas, pegang-pegangan jendela bagian bawah. Tarik pegangan jendela bagian atas ke bawah, angkat jendela ke dalam, dan buang jendela keluar secara miring. Harap jangan jendela darurat ini hanya dapat dibuka saat keadaan darurat saja. Harap jangan dibuka ataupun disentuh bagian apapun jendela darurat ini tanpa adanya instruksi dari awak kabin dan juga awak kokpit kami. Baik, jika pintu tidak dapat dibuka dan alat luncur tidak mengembang,